Okay, hai, assalamualaikum. Satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran menjahit mampu menjana pendapatan. Okay, baik. So, kat sini, Abi nak tunjuk secara ringkasnya macam mana kita nak tentukan ukuran. Okay, ni Abi adalah draw lah sikit-sikit walaupun tak berapa menjadi. Okay. So, mula-mula sekali kita akan ukur keliling. Orang kata apa ni, kepala anak kita lah ni. Sebab kita nak tahu berapa. Okey, contoh yang Abi dapat masa ukur ukuran Muhammad hari tu. So, keliling leher ni dia 19.5 inci. Okey, baik. So, Muhammad ni dia pakai, ni kita panggil bulat lah kalau orang kampung, bulat lah kan. Kalau kita bahasa buku, acuan leher untuk kanak-kanak setahun dan juga 2 tahun. Okey, baik. So, yang pertama sekali, kan, kita buat satu lakaran. Okey, bagi yang dah beli pola, kan. So, yang ni, garisan ni kita letak bagi dia sama. Yang ni bahagian belakang dan yang ni bahagian depan. Okey. So, lalu ni macam mana kita nak tentukan? Okay, kita tengok dulu proses yang pertama. Kita kena ukur lilit ni. Kalau kata perempuan beli pola pun, mesti panggil anak mai ukur keliling kepala dia ni. Ukur keliling kepala dia, ambil daripada dai belakang tu, ukur keliling. So, berapa yang kita dapat? Okey. Lepas tu kita pun ambil tali ukur. So, dalam keadaan tali ukur tu kita dalam keadaan berdiri lah. Berdiri. So, kita ukur pelan-pelan ikut line yang dah pun kita buat ke. Ataupun pola yang kita dah beli siap ke. Okay. Okay. So, dia dapat kat sini 6 3/4. Lipat 2 tali ukur tu. So, kita nak tahu berapa yang kita dapat untuk bulatan ni 13.5. Okey, untuk daripada sini mai ke sini ni, mai ke sini ni kan, sampai ke situ 13.5. Okey. Sedangkan dekat sini 19.5. Mestilah tak muat kan? Okey, baik. So, jangan lupa kita buat belahan. Jangan lupa baju, kalau baju Teluk Belanga ke, baju Lehak Johor ke, dia mesti ada belahan. Okey, contoh kata kita ambil standard 13.5. 13.5 pula. 3.5. Tengok dulu. Sebab setengah orang dia takut sangat terluah. Okey, apa yang akan terjadi kalau kita ambil belahan dia 13.5. So, macam mana kita nak kira ni? Okey, ingat tak? Tadi kita ukur ni, kita dapat 13.5. Okey, so 13.5 kan? 13.5, kita letak balik dekat 13.5 tu, kita buat macam ni. Tadi kita dah dapat dah 13.5. Ambil 13.5 tu, letak tu ni. Ni, letak kat sini kan? Ni 13.5. Okay. So, dia pi kat situ. 13.5 tu. Dia pi kat sini. 17. 17. Ambil 17. Letak balik. Sebab apa? Sebab dia ada belahan. So, 17. Pi balik. Dapat 20.5. Okay. So, daripada sini. Mai sini. Mai daripada sini. Semua sekali keseluruhan 20.5. Okey. Kita tengok balik ukuran lilit kepala tadi. 19.5. Sekali dengan belahan, sekali dengan bulatan, dapat 20.5. Bermaksud kelonggaran hanya ada 1 inci. Okey. So, kalau kita ambil 3.5. Jadi, sekarang ni, untuk keselesaan anak tu, okay, ibu buat 3/4 untuk belahan.
3 3 per 4. Okey, kita kira lagi sekali berapa yang kita dapat. Okey, ambil tali ukur, ambil tali ukur daripada belahan sampai dekat sini. So kita dapat 3 3 per 4. Okey, baik. So daripada 3 3 per 4, kita berdirikan tali ukur kita tu. So kita kira lagi sekali ya. Abi harap jelas ya macam mana pengiraan dia. Okey. Okey, so kita dapat 2 10 1/2 satu fun. So kita lipatlah 2 ni. Lipat 2. Dan sekarang ni kita tengok, so dia dapat 21 suku. 21 suku eh. 21 suku. So dapat keliling leher dan belahan. Keliling leher ni dan belahan. Okay. So kita ukur kepala dia tadi 19 1/2. So bermaksud cantik lah macam tu. Okay. So faham kan macam mana kita nak buat, macam mana kita nak kira lubang leher baju ni, lubang leher baju anak kita ni supaya muat kepala. Okey, baik. So kalau anda faham, anda komen faham. Okey. Dan kalau ada pertanyaan, sila buat pertanyaan. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.